Oke. Lanjut lagi yuk, basara sejam yuk. Basara sejam ya. Nah, gue main sendiri lah ya guys. Gue lagi nge-carry nih. Jangan pakai gini cuy, aduh. Kok gini sticknya ya? Gak ada temen guys, gue guys, si Sandy lagi cabut. Terpaksa kita harus hard carry cuy. Aku udah lupa anjir. Sendirian, iya kak. Lanjutin yang kemarin kak, aduh gimana. Sedih banget. Oh thumbnail, oh iya thumbnail, sorry Thumbnailnya salah ya? Lihat. Habis gimana lagi? Gak ada yang menemenin, Eka gak mau nemenin lagi. Soalnya Eka gak mau nemenin guys, jadi terpaksa gue main sendiri guys. 2019 masih Madagaskar, oh ya ini kebetulan. Daya. Kok thumbnail update fail? Sebentar guys. Aduh, size-nya gede banget lagi. Thumbnail ya, thumbnail tulisannya ya, ya. Sabar lagi dibetulin guys. Biasalah gara-gara kejar jam tayang guys jadi buru-buru. Nih, dah gue benerin nih. Set. Export desktop basara baru. Oke, dah. Set basara baru. Dah. Dah kan, udah bener kan? Tuh ada Bang Eka juga tuh guys. Nah. Terpaksa sendiri guys ya, meng-carry-carry cuy. Aduh, penuh lagi darah gue, masih ada bos ya? Hancur, langsung mental gue. Kampret. Brengs! Mampus. Masih hidup gak dia? Mati guys, dia guys. Temennya mana gak ada nih, sendiri doang guys. Di refresh. So-soan mau 24 jam lagi. Siapa sih yang mau, emang di judulnya ada yang bilang 24 jam ya? Bocil kematian. Magnum step belum kebuka. Nih gue tekan bullet loh. Wah goblok anjing. Susah banget main 2 stick gini. Usai. Susah cuy, main 2 stick cuy. Level 1 lagi si cewek ini. Kester. Hidupin Date dulu ya. Ronde 80-an. Main 2 stick guys. Solo A ini lanjutin yang kemarin cuy. Ini lanjutin yang kemarin guys. Abis ini kita main story mode kalau nggak menguasai negara solo ya. Ini kan gue lanjutin yang kemarin. It is.
Smash Warrior 5 aja ya. Ntar ya. Ntar nih mati cewek gua. Please stop. Lu nge-lag enggak kok. Segera kita live Naruto lagi tuh. Segera live Naruto tuh. Ribet nih, nggak ada Eka guys. Nah, sedih banget ya main multiplayer tapi nggak ada teman cuy. Sedih gitu, miris. Aduh robot pula. Hati guys, sudah gue harus pakai Date Masamune nih. Bangke si robot nih. Sakit bet si robot. Mampus, mati robot guys. Sorry guys nih, lagi mainnya sendiri nih gua. Kasihan gak ada temen. Nah ini gampang nih. Langsung aja warder. Emang thumbnail masih Madagaskar? Coba gua cek deh. Udah kok. Udah berubah kok. Thumbnailnya udah bener ah. Ngapain multiplayer? Ini lanjutin yang kemarin sayang. Berganti, di refresh sayang. Suka mama. Madagaskar besok lagi ya. Ini gue lanjutin yang kemarin yang gue sama Sandy. Gimana cara download game PSCX di Cool Room? Di Cool Room ada. Oke, kita tabrak pakai ini cuy. Ganti langsung yuk Kimura sana ya, ganti Date Masamune. Langsung combo lagi guys. Adek gue di rumah, gue di kosan. Mati satu. Satu lagi. Mana satu lagi, gak kelihatan. Ini dia, mati semua guys. GG. Eh anjing, kaget gue. Bangke banget ya, main pakai dua stick gini udah kayak pantauan jadi. Ntar guys, gue agak susah nih guys main dua stick gini. Syukur kita pakai Date Masamune coy. Roto, roto semua. Barnyard nanti, Barnyard. GB pakai Yukimura Sanada. Iya, aku udah baca Carbonara Warrior. Ntar kok GB pakai Yukimura Sanada ya. Oke, 90. Heal enggak usah heal, biar cepet pakai jurusnya. Magnum step belum kebuka. Magnum step belum kebuka. Oke, ini enggak susah juga ya harusnya. Awas ada bom, cuy. Langsung mati, langsung duduk, coy, karakter gua di bom. Ini benci banget gua yang bom-bom ini, sumpah.
Fokus. Eh, bulat. Aduh, enggak sempat. Oke, sempat tekan bulat dia. Mental ke situ pula. Oke, satu mati. Bangke dibekuin, guys. Kabur. Bangke. Pusing. Karat semua lagi. Gimana nih kak? Susah kak main sendiri gini kak. Lagi main sama makhluk astral aja. Aduh, 90. Mundur gak ya? Lanjut aja lah ya. Lanjut ya. Ntar, gue mau GB dah tema summon guys. Jadi kita GB levelnya sampai tinggi cuy. Lanjut aja lah. Gak usah takut, lanjut aja cuy. Ya mati. Mati cuy. Pasti jongkok terus ini si cewek. Bahaya cuy. Mati kan benar susah guys kalau berdua gini. Syukur kita ada safe state cuy. Sini lo anjing. Kabur anjing. Kabur bleguk sekarat semua. Aduh Power Ranger kan ini. Mati Power Ranger. Eh gak bisa. Ntar guys sulit ini. Ntar ya. Bangsat. Ngobat aja ngobat. Mampus lu sini lu. Safe state udah. Udah menang lah. Ini bukan solo, ini bukan duo guys. Ini gua lanjutin yang kemarin Mas Andy. Gua lanjutin Mas Andy kan kemarin kita setak pas udah 24 jam tuh. Safe state berguna banget buat main Tenchu. Wah, gak seru kalau main Tenchu safe state. Jadi kegampangan ntar. Oke lawan bocil-bocil ya. Ulti. Aren. Kena gak tuh? Kena tuh. Kena yang bocil cewek guys. Bacot nih bocil ini, ada yang tahu gak namanya siapa? Sumpah rese banget nih bocil ini. Emang dia di sejarah Jepang ada beneran guys. Ranmaru Mori. Oh Ranmaru Mori namanya. Tenang guys, ini main berduanya karena lanjutin doang. Nanti abis ini kita sendiri lagi. Gue gak ada pilihan lain cuy. Ini harus diselesain biar dapat senjatanya. Nih, lu bawa nama itu. Lu sama gue.
Dah, semuanya dapat ulti tuh ya. Syukur dah tema summon sangat sakit cuy. Eristene. Eristene. Aci. Sakit banget. Tunggu, satu. Sakit. Mampus lu. Main sendiri pakai dua stick. Oke, dan semua karakter sesuai sendiri. Lagi pada sibuk tuh, ada Eka juga lagi mantau. Ya udah duduk ya, cewek gue. Santuy. Oh my lord. Save. Aduh, gak bisa guys, terlalu sekali hit mati cuy. Mantep. Bang main sendiri, iya mau ngelarin turnamen yang ini doang nih. Aduh, gituan mulu lagi guys. Nice. Pakai Musashi itu yang mana ya? Lupa gua. Musashi kayaknya di level 100 deh guys. Musashi di level 100 cuy. Saya terlambat enggak? Judi, oh ya judi bener-bener. Judi nanti gue judiin dah. Santai. Abis ini kita cari kostum level 3 ya. Bisa gak gue nyari kostum level 3? Gue sendiri dulu terus pas lawan boss terakhir gue bikin berdua terus gue carry. Kayaknya bisa deh guys. Aduh anjing. Aduh jangan tidur lagi dong. Kita GB-in kostum, aduh sampai. Jagoan Sandy ya kak tuh. Sakit banget ini karakter sumpah. Karakter paling sakit sedunia guys ya. Menurut kalian ada yang lebih sakit gak dari Datema Summon? Dia tuh sakit banget hitnya tuh. Sakitan robot. Oh iya robot sakit juga. Oke ntar lagi kelar cuy. Rokok naik. 95 ya, ntar lagi kelar ya dapet senjatanya ya. Honda Takatsu iya. Duh jangan sampai mati dong si cewek. Yah diincer lagi si cewek. Oke ulti si cewek cuy. Ulti cewek. Sini lo. Kita ulti pakai dua stick. Oke gue pakai data mas. Udah nyerangnya gantian ya. Oh, belum rupanya. Udah matilah cewek gue nggak bisa kontrol dia cuy. Aduh lagi rage cuy. Aduh gue lupa dong ungu di sini dong. Nggak apa-apa kita hancurin dulu. Sakit kan? Anjing. Udah bang. Satu mati cuy, tinggal kakek kematian. Bangke beku, enggak beku. Sakit kan jurus gua? Cuy kaget gua. Ulti. Gila man sakit cuy. Item personal, oke ntar gue cari. Oke, abis ini kita cari kostum, oke?
Live 24 jam lagi enggak? 96 96. Ya mati sih cewek gua. Aduh. Di guys, enggak bagus guys. Please 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 Garena jangan. Aduh, oh my god. Aduh, selamat cuy. Aduh, salah pekalongan gua. Aduh. Sakit banget kah? Sudah hampir salah nge-sep gua. Kabur kabur anjing, sakit banget ini. Ah, sulit ini kak. Gua butuh bantuan ini kak. Aduh, sabar 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 sabar, banyak banget cuy. Kak, tolong kak. Ini tombol gua deh, stick gua nih. Bentar guys ya. Oh, gua enggak mau save state di sini. Aduh, aduh gila, enggak mau cuy, enggak mau ditekan dong. Dranix juara FM. Wah, selamat selamat Dranix. Selamat Dranix. Tuh ada Ko Jisung, guys. Bentar ya, sabar ya. Aduh, susah ini cuy. Mana nih ya? Setan nih robot-robot. Oh, kalau udah pakai pedang dia nggak bisa ngindar guys tuh. Nah, ini baru bisa. Pantes. Congratulations Dranix. Yusuke Gaming tahu Dranix nggak? Sini sticknya satu gue mainin. Iya, ayo mainin dong. Nggak bisa nih, sekali hit mati gue. Holy shit! Tuh, ambil deh, ambil deh. Mau nggak mau harus ambil guys. Dah, barbar. Enak. Sakit kan? Kayak jijik ya. Susah, susah, susah. Bandara 4 Kasuba apa tuh? Oh, Basara 4, Kasuga. Wah, thank you Ko Jisung. Bang, link download game pakai PSX 2 pakai emulator. Wardens pakai nggak bisa, digebuk mulu. Kalau dipakai mah nggak bisa. Oke, lawan banci gampang. Sini lo banci. Dasar banci kamu. Gomenasai Eren. Dah, ya gue mainin yang cewek dulu. Nggak dikasih nafas sih, Banci tuh lemah banget ya. Banci kalau kita naikin level jadi kuat nggak ya? Cara nge-save yang mode itu gimana? Pakai emulator. Kalau di PS2 asli nggak bisa, sayang. Oke. Kita lawan ini ya. Kita ulti aja pakai ini cuy, pakai cewek. Ini nama cewek ini siapa sih? Sini sini sini. Ayo sini sini bareng dong. Aduh, enggak mau bareng dia guys, terpaksa guys. Terus gua arahin, susah banget arahinnya. Ya mati dah cewek. Gua warden bisa enggak ya? Cewek jadi tumbal ya, terpaksa ya.
Wardens masuk. Ayo Wardens, Wardens. Ayo Wardens bunuh nih Nobunaganya. Ah, Nobunaga mati. Wardens kita masuk. Oke, enggak apa-apa. Wardens lagi coba masuk kah? Masih kalau pakai Wardens tuh enggak bisa nangkis, guys. Ah, enggak masuk kan. Ini siapa sih namanya nih api-api kematian ini? Sakit juga dia anjir. Crazy Storm juga sakit cuy. Die. Matsunaga, oh Matsunaga. Iya, gue taunya Nobunaga. Mereka kakak adik ya? Kok barengan sih? Oke, 99. Terakhir ya. Oke, melawan cewek seksi dan juga pelayan kita, guys. Aduh, cewek gue pasti mati nih. Ayo jagain kalau bisa. Jagain, jagain. Jangan sampai mati Oichi-nya. Oichi kan namanya? Nice, kena dua-duanya kah? Nice banget. Gue barbarin sih. Mana ulti, ulti, ulti cewek? Ulti, nice! Kena please. Gak ada damage-nya, level 1 karakter gue. Aduh, gimana nih guys, sulit ini guys. Apakah gue sudah pekalongan? Gue pakai cewek aja deh, terpaksa deh. Gak bisa cuy, gak bisa anjing. Aduh, susah banget kontrol dua stick cuy. Sabar, 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 sabar. Sabar ya. Aduh, dua-duanya rage cuy. Gak bisa ini, gue gak merah lagi darah gue. Oke, kita langsung story mode ya. Wuh! Panik, panik, panik. Seksi sekali sih. Nice kak, nice kak. Eka, kapan nih mau kesini, Eka? Darah tinggal setitik ya, oke. Watai sos, aku sange. Siapa yang akan ewe aku sekarang? Bahasa Jepang, dong, 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 tidak ada. Oke, kita sekarang main sendiri ya. Oke, nih guys, gue pengen tanya ke kalian, guys. Kalian mau apa ya? Lihat, naik levelnya banyak nih. Cerah, oh, kok 53 doang. Oke. Oke, 72. Wah, belum max ya. Oke, dapat senjata, dapat cakar dewa ilahi. Next. Oke, kalian sekarang mau cari kostum 3, kostum spesial atau kostum 2, guys? Kalau kostum 2 kalau enggak salah ini, namatin story mode. Kalau kostum spesial itu misi penyelamatan Jepang, guys. Mau yang mana, guys, kalian, guys? Kostum spesial aja ya, misi penyelamatan Jepang ya. Sekalian nyari kotak hitam cuy. Nah, udah kita pakai siapa ya? Ini belum gue gebe nih yang ini nih. Datema Samon kali gue cepein ya. Nah ini aja deh nih jagoan gue nih anjing, ini keren banget. Ini udah ya, kostum spesial dia udah, yang belum berarti. Ini aja kali Moto Chika, kita bikin level cepet ya. Moto Chika. Kita belum dapat kostum spesialnya Moto Chika cuy. Oke, okay, nice. Yukimura udah dapat belum ya? Kita cari semua kostum spesial ya. Sama aja sini. Yang ini yang ini aja lah. Ini aja nih lawan Orochimaru nih. Orochimaru belum gue GB. Belum bisa dibikin hard, enggak kuat. Nah, Moto Chika kita kan udah GG nih. Set topinya udah GG. Aksesorinya kita kasih apa ya? Kasih sarung tangan kematian. Iya. Jurusnya skateboard aja kali ya, biar cepet larinya ya. Iya, skateboard sama ini cuy. Nih.
se. Enggak ini. Set set deh ya. Tuh kostumnya belum dapat ya. Ini kostumnya belum dapat jadi kita push ini ya. Duitnya kita tabung aja cuy. Duit kita tabung duit ya. Jangan boros, guys. Nih gue pengen nanya guys, misalnya kita udah misi yang ini ya, terus stack terakhir, wilayah terakhir, gue joinin player 2 buat join. Nah itu bisa gak? Supaya kostumnya dapat dua-duanya gitu. Apakah bisa apa enggak begitu? Jadi kita main sendiri dulu. Bisa ya? Bisa gitu ya? Apa enggak bisa? Nah kita solo dulu. Anjay. Nice. Udah skateboard dulu loh. Sebenarnya gue kurang suka Moto Chika guys, kurang sakit guys. Ada tahu kotak hitam, ada kotak hitam nggak di sini? Apakah di sini ada kotak hitam guys? Guys, langsung aja ya kelamaannya. Kotak hitam hanya di story mode ngaco. Orang gue pernah juga kotak hitam dari sini. Mampus lo bom, manusia bom. Langsung guys, push guys. Kalau nggak ada kotak hitam, kalian bilang aja. Berarti gue skip aja semuanya nih. Kita naik skateboard terus, pergi gila. Nice, kita bunuh Orochimaru-nya cuy. Bacot Orochimaru. Guys, Orochimaru ya, senjatanya dua sabit guys. Kotak hitam di sebelah kanan, oke oke, ada, serius ada. Gimana coba kasih tahu gue di sini kah? Kanan bang, kotak hitam. Oh iya benar-benar gue gak lihat. Gampang ya, gak diumpetin ya. Pokoknya gak terlalu diumpetin. Oke nice nice, thank you, dapat armor lumayan, armor hitam. Oke cuma satu ya berarti ya. Thank you guys, kalian the best. Oke, kita bunuh Orochimaru guys. Mana dia? Mana sih Orochimaru nih? Oh tuh 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 tuh. Sini lo Orochimaru. Anjir alot juga kalau di hard ya. Orochimaru sini. Ulti. Jangkar kematian, trot 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 meteor trot 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 trot. Aduh, oke dia ngamuk cuy, hati-hati cuy. Sakit sakit sakit. Oh gue parry tuh. Nice. Udah mati ya. Oke, okay, thank you guys, kotak itemnya udah dapet. Nice. Hah, ada dua, serius. Dimana lagi anjay? Ya, udah mati bosnya. Ya, udah mati cuy. Ure, ore, wah. Gak tau, gue ada dua.
Itulah gampang guys, nanti kita cari lagi kotak itemnya guys. Nanti kita cari lagi ya. Kagak lihat gue lagi berantem gue sama bos. Oke, mau dijudiin gak? Judiin gak nih? Judiin apa enggak nih? Ntar gak dijudiin curang gue dibilang. Mau dijudiin gak nih? Judi aja, apa enggak coba. Judiin. Judi oke. Aduh, tuh judi tuh. Sama aja guys, kotak itemnya aksesori. Percuma dijudi juga pasti sampah semua guys. Tuh kan. Sampah semua guys, gak ngaruh sih. Kita harus cari kotak item yang aksesoris guys. Tuh, gak ada, sampah semua guys, sama aja. Gak ngepek. Lanjut aja ya. Nah itulah, main lah dapat botol-botol ini, botol air lah ya. Dan next, kelamaan. Next. Ketagihan, iya. Oke, kita cari kostumnya guys. Oke, kotak item cari kalau bisa aksesoris guys. Itu yang mantep tuh. Oke, kita lawan siapa ya? Nah, mereka perang. Oke, kita lihat ya. Kalau nggak salah sih yang ada kotak item itu yang ini ada kah? Coba di sini deh. Di sini ada kotak item nggak, guys? Gue lupa deh. Main berdua masalah temen gue kagak ada. Kalau ada temen sih gue ini sikat. Seru juga main ini, seru coy, ngumpul-ngumpulin barang, ngumpul-ngumpulin senjata, farming terus naikin level, seru kali. Seru guys main ini guys. Ketagihan main Basara. Nice. Wah, ini kita lawan si ini guys, Sasuke Tokugawa guys. Ini suruh ngapain misinya? Ini biar cepat kelar gimana caranya, ada yang tahu enggak? Ada kotak hitam kah di sini? Bunuh suruh bunuh sebanyak-banyaknya ya? Tadulah kita bunuh lah. Iya kalau nggak salah sini suruh bunuh nih. Boom boom pow. Bu, ini cara yang ada namanya aja, kita fokus yang ada nama cuy. Cerot. Eke, Korea. Uria. Brando baca chat apa-apa. Hara jam 1. Uria, Basara up, ganteng. Oh, kotak item ada coba di ujung map. Oke, coba ya. Katanya ada kotak item guys di sini guys. Terpaksa kita skateboard mode ya. Nah, ada cuy. Arah jam berapa? Kasih tahu arah jam berapa coba. Ini gua udah keliling nih. Katanya kotak merah. Arah jam 2. Arah jam 12. Nggak ada. Oh, ini. Oh iya benar, siapa tuh yang bilang arah jam 12 ada kotak hitam benar. Alhamdulillah, semoga aksesori ya. Thank you. Coba semoga aksesori. Ya armor 1 biji lagi guys. Oke, enggak apa-apa lah ya. Yang penting kotak item lah ya. Oke, ada rupanya ada cuy. Oke, lanjut. Murata. Tai Kozu. Masuk bosnya. Murata. Males di sini, ramai banget musuhnya. Masih ada kotak hitam kah?
Udah habis ya. Oh, Urata. Dari kotak Pandora aja. Oh shit, Taro. Kenji ya. Boom. Emang ada robot di sini? Yakin di sini ada si robot? Takut gua kalau lawan robot cuy. Main di Dynasty Warrior ya, di Dynasty Warrior 5 nanti. Syukur udah jadi Tochomika gua. Mampus lu anjing. Lama banget ya, gue harus skill berapa ya biar ke-trigger adegannya ya? Let's go, Naruto. Ada robot, oke. Ntar gue siapin ulti gue lah buat robot lah. Murata. Gak bisa habis musuhnya anjay. Masih ada kotak hitam arah jam 3. Serius nih, bener apa bohong tuh guys? Murata. Wow. Ada jam 3 ada kotak hitam, coba gue cari nih. Mana nih ada jam 3, kita lihat ya. Gak ada. Adanya kotak merah. Makenda, Oshite. Cuma satu tuh kotak hitamnya, cuma satu. Jangan kibulin aku. Sampai kapan kelarnya cuy? Bohong tuh bocil kematian. Iya. Dibohongin sama bocah anjir. Cepatlah. Ngapain gua naikinin lagi? Murata. Gue dari bocil kematian nih, ngibulin gue mulu nih. Asar bocil kematian. Let's go Naruto. Mana nih si robot nih, gak muncul-muncul nih. Nah, udah muncul tuh si Sasuke Tokugawa. Kayaknya udah muncul nih. Udah mau muncul ya, mau memunculkan moncongnya deh. Menurut kalian seruan Basara 2 atau Dynasty Warrior 5 guys? Atau Warrior Orochi 2? Gue pengen voting nih biar next game, game-game ginian kita main apa lagi. Muncul robotnya tuh. Mati semua, kita bantai guys, pakai jangkar kematian guys. Kesel gue. Masih hidup sini, ayo, mana lagi? Kabur mereka.
Kabur semua mereka, guys. Gila, kita menang. Yes, ini kudanya gue bunuh sekalian. Udah. Ya ada ninja dong. Ih, musiknya epic cuy. Gila, jadi lapangan bola cuy. Itu tinggal main skateboardnya di sini. Kok nggak ada musuh lagi guys ya? Oh udah. Wah, masih ada diserang gitu. Panjang banget nih stack ya. Gue salah pilih stack kayaknya guys. Tambah banyak anjir. Ih, sumpah nge-spawn lagi. Gold deh. Gue kira udah mau lawan robot. Kalau pilih setek gua. Meteor, trot. Kena bom lagi gua. Ya, spam multi. Barbar betul. Kotak hitam udah. Emang harus karat dulu guys, baru robotnya datang. Ke tengah kali ya, coba ke tengah deh. Agak nongol-nongol ya robotnya. Gak ada apa-apa di tengah. Lama banget ini. Boom. Boom. General lagi nih. Tuh 400 skill tuh. Mana sih dia?
Nggak ada cuy, robot bosnya nggak nongol-nongol. Itu benar-benar salah pilih stack gue ini. Sampai kill 500 kali ya, coba ya, sabar aja ya. Ya, makin lama gue dicecil-cecil di hard, sakit juga cuy. Brengsek pemana. Atas 50, kita lihat 500. Ini lagi ya. Ini robot, gak takut gue sama robot. Boom. 480. Ura, ura, ura. Ini gue lawan satu-satu pedua-duanya nih. Please lah, jangan dua-duanya lah. Anjing sekarat gue. Anjing robot. Itu satu apa dua sih? Wah, dua-duanya cuy. Ayo sini. Robotnya dulu cuy, robot paling sakit di dunia ini guys. Hetero Orea. Mana satu lagi yang kecil? Si kontol satu ini. Mana sih yang kecil tadi? Lagi. Mati robot. Murata, murata. Oke, ya. Jangan pilih stack ini lagi guys, ya, kepanjangan guys. Capek guys stack ini guys. Terlalu panjang cuy. Oh jangan toxic, sorry, gue lagi emosi cuy. Bang main Doraemon Harvestman biar kayak youtuber sebelah. Hurre, hurra. Hurra, oke. Nice. Oke. Anjir langsung naik 3 level dong, langsung 91 guys. Oke next ya, dapat kipas angin apa tuh? Bapak-bapak 1000 combo. Emang gak bisa pakai karakter lain? Bisa sih. Oke ya, jangan pilih yang itu lagi lah, capek stack yang itu cuy. Ini aja lah yang emas. Nah. Oke, biar mereka bunuh-bunuhan. Alright, alright. Ini aja nih. Mito Chica udah level itu. Nggak usah lah, kita nabung aja guys ya. Refresh kalau off. Bosan lihat Basara mulu. Ya ntar ya. Tadi sempat off, masa sih enggak? Enggak off kok. Wah, di sini harus pakai ini guys ya, karakter burung ya, buat mendapatkan ini ya, buat dapat kotak hitam ya. Iya enggak sih? Ada kotak hitam enggak sih di sini? Ini gue pemburu kotak hitam guys.
Ure, ure. God of War 4 dimainin bang, udah tamat. Udah jadi konten juga bahkan. Ini buka pintunya buruan. Anjir. Bacot. Kalian pada offline gak sih tadi? Iya bang, nge-lag ya? Kenapa ya? Masih off kah? Oh iya, ada kotak hitam di sini, guys. Ada kotak hitam nih. Gue ingat ada kotak hitam. Gimana kotak hitamnya? Di atas kan ya? Tuh, di sini kan kotak hitam ya? Benar enggak sih? Iya nih, ada nih, sini nih. Kita naik skateboard kematian aja, cuy. Tuh. Nah, aksesoris, yes. Aksesoris 2 biji, guys. Refresh yang off. Anjay, kena kintil gue. Dah. Ini lawan dia ya. Banyak bacot lu. Matinya lama. Misete Morata. Morata! Meteor dumbrum. Brando baca chat ya udah. Pakai emulator PS2 ya. Entar gua bantai lu. Lagi seru banget nih. Aduh, anjing. Udah rek, GG. Ada box hitam, udah gua ambil box hitam. Mau dijudiin gak? Kita judiin box hitam, mau gak? GG. Apa kita judikan box hitamnya, guys? Judi ya. Oke, kalian kasih tau gua yang bagus ya. Nih gue judiin nih. Ah, jelek semua cuy. Ya kok jelek semua sih, guys? Pasan gue dapet kotak item ya, kenapa jelek ya itemnya? Wah, jelek semua cuy dapetnya cuy. Sorry cuy. Padahal tadi kotak itemnya aksesori ya, kenapa dapetnya beginian ya? Ya nggak bisa, guys. Wah, dapet nih, ini bagus nih, gue baru lihat nih, bintang 1. Yaudah, nggak apa-apa lah ya, emang jelek-jelek, guys, itemnya entah kenapa cuy, gue juga nggak ngerti. Coba sekali lagi deh, sekali lagi lah.
Kok jelek-jelek? Yang penting lengkapin item ya, ya. Tuh, gak bisa guys, udah jelek-jelek terus cuy. Tuh, gak bisa lagi cuy. Emang udah RNG-nya di sini guys. Udah ya, biarin aja ya. Nah ini baru nih, dua item baru lah, kita lengkapin lah dah, bodo amat lah. Nah, next. Oh, next, bunuh semua general bang, iya ya. Oke, kita kelarin ini ya. Nah, ini duitnya, duit, gue butuh duit cuy. Oke, tinggal dua guys. Kalian mau melawan manusia muka nyolot atau kakek jahat atau samurai Kenshin guys? Enakan mana nih yang gampang nyari kotak itemnya? Ada tiga lagi nih. Muka nyolot, kakek jahat ada ya? Muka sombong. Oh, kakek jahat katanya ada ini guys. Kakek jahat ada kotak item. Ada kakek aja ya. Ada kotak item katanya di kakek. Muka nyolot nanti dah. Nah, start. Eh, inget ya, ingetin gue stack terakhir kita mau 2 player guys. Gampang banget kakek. Langsung tembus gerbangnya, iya ya. Tapi kotak item jangan dilewatin guys. Kita langsung tembus barbar, cuma kotak item jangan di skip-skip lah. Live Basara berarti live enggak lah, gila. Masa 24 jam. Oke. Nah, di sini apakah ada kotak item, guys? Gua barbar nih. Kalau tekan gua ini. Oke, gua bunuh lah jenderalnya buat kalian, guys. Ura. Muncul. Ditutup guys. Ini maksudnya apa nih? Apa itu maksudnya ya? Or cepat. Oke. Tabrak gitu ya, tabrak ya. Harus cepet ya, oke, siap. Enak nih, kita pakai skateboard, guys. Ini kakek ini di anime, dia apa sih? Jenderal kah? Apa raja kah? Di anime basarannya. Oh, gerbang itu. Oh iya, harus cepet tuh. Pas banget gue lagi pakai skateboard kematian. Anjay. Terus gue dapet apa? Gak dapet apa-apa. Gak dapet apa-apa cuy. Gak dapet rahasia gitu atau apa gitu. Di jalan hijau ada kotak hitam. Oke, gue cek. Sini ya, bener gak ada kotak hitam? Ini lurus terus ya, bener ya? Ujung, oke. Buset, ada ninja dong. Bang, lihat jalan hijau. Ini lagi di jalan hijau, sayang. Bener ada kotak hitam, kalian the best. Coba kotak hitamnya bisa kita judiin gak ya? Nih guys ya. Kotak hitamnya gue judiin, bisa kah? Jadi kita gak hancurin. Ya udah hancur, goblok. Oke, gak apa-apa lah. Maksudnya pengen gue hancurin sebelum... gue save sebelum hancur gitu. Ya udah langsung aja ya. Terus kita judiin. Siapa tahu dapatnya bisa jadi 3, jadi 2, jadi 4. Siapa tahu kan? Ya, udah skip ya. Udah nih, gue bunuh bos ya. Udah nggak ada kotak hitam ya. Udah habis kotak hitam ya. Naik kuda lah, kita punya skateboard. Kenapa harus naik kuda?
Ada dua. Cuma satu anjay. Emang ada dua? Nah, gue balik nih. Udah gue ambil kali. Coba kita lihat nih, bohong apa bener nih. Aduh, susah banget kontrolnya. Nih kalian mau naik kuda. Mana kagak ada. Jadi nasi warrior. Mana ada dua, adanya kuda. Dasar bocil kematian, kerjanya bohongin orang dewasa. Bocil kematian. Dibohongin anjing. Bocil, bocil. Jadi buang-buang waktu gua. Tau nih bocil kematian nih. Ah kagak enak naik kuda. Enakan naik skateboard cuy. Ini kita turunnya gimana lagi? Turun, turun, turun. Enggak, gak apa-apa lah. Rupanya tekan bulat ngebut kematian cuy. Ini bocil kematiannya dimana naik kuda guys. Ah Ujiya Sasuke. Gak bisa turun anjir. Nih kakek kematian nih, kakeknya bocil kematian nih. Gacot kakek. Kakeknya bocil kematian guys. Ditangkis lagi rage gua. Anjay, beku dia kayak Kenshi ya jurusnya. S ya lumayan. Kok lagunya gini sih? Lagunya begini. Hore. Hore. Sini kakek. Gak kenal gue kakek. Emang bocil kematian tuh sotoy-sotoy guys. Bocil kematian tuh bacot-bacot banget. Oke, serang gue ayo. Die kakek. Oke, dapet 3 armor lumayan. Nikmatin aja bang gamenya. Iya ya bener nih. Udah kan? Udah kelar kan? Belum sih. Ya, judiin ya, judiin ya, judiin ya. Eh kan armor tadi kalau gak salah. Wah gak bisa dijudi kayaknya nih guys. Coba ya, coba ya. Coba gue judi ya. Nah dapat babi tuh. Babi kok bintang 1 sih? Kok itemnya sampah-sampah guys ya? Gue main di mode apa sih, ada yang inget gak tadi? Masa kutang item, itemnya bintang 1? Wah gak bener nih. Tapi gak mungkin kalau normal sesakit itu cuy. Hard ini. Hard loh gue pilih tadi. Di hard bagus itu. Iya kenapa ya, sampah-sampah ya. Bingung gue. Oke lawan. Nah sama aja harus dilawan dua-duanya. Kita lawan ini ya. Si ganteng ya. Main duo gue gak ada teman.
Gue main duo, main berdua sama siapa? Sama Dajjal, sama hantu, sama hamba Allah. Gak ada. Mau main sama siapa gue? Lama. Ya. Oke, di sini ada kotak hitam gak? Kalau gak ada gue skip nih. Ini apaan sih kayak begini mapnya? Johan, dokcini han no? Yeah, yeah, let's go Naruto. Gitu ngomong aja. Yo, kotak hitam. Adakah kotak hitam di sini? Ini kenapa orangnya joget-joget semua ya? Gue pukulin kali. Gak ada ya, gak ada kotak hitam ya? Nah kita bunuh aja katanya, ada yang bilang gak ada kotak hitam di sini katanya. Langsung aja lawan. Enggak, ini hard ini. Kalau nih tuh sakit, bosnya tuh sakit. Kalau hard tuh bosnya sakit, padahal gue udah level 90 ini. Trot. Mana dia? Mana sih bosnya? Ih. Mampus wangnya. Ini kebuk gua ya. Ini lo manusia muka nyolot. Aduh sakit tuh, sakit guys. Oke dia rage. Biar lo pojok raja apa sih pojok raja? Itu kotak biru. Die. Mana sih dia, kok gak mati-mati sih? Rage ini, gue jawabannya rage nya Samaan. Keliling dulu lah, kelamaan. Kelewat bang, kotak itemnya gue udah namatin ya, ya percaya percaya. Udah kalau kelewat dicari lagi guys. Kelamaan soalnya. Emang bener ada kotak item? Oke. Okay. Kenapa sampah-sampah semua ya itemnya? Tapi naik levelnya tuh masih kenceng tuh. Gue nggak bunuh-bunuh prajuritnya, naiknya langsung naik satu level. Padahal level 90 cuy.
Oke ya. Coba. Slot, slot, slot. Oke, terakhir ya nih, gue pengen begini nih guys. Gue keluar dulu. Nih gue keluar dulu. Masuk lagi. Gue pakai ini. Enggak, main berdua cuy. Mana stick gue satu lagi mana? Trot. Terus, nah main 2 player ya biar kostumnya lengkap. Bisa gak gue bikin begini guys? Oke, kostum siapa yang pengen kalian buka nih? Kita carry nih. Kita carry kostumnya nih. Ah, medium serius. Coba ulang-ulang. Kagak ada orang belum milih-milih. Kan ini pilih sama. Kok gitu sih, harus bukan gini cuy. Salah. Coba ulang ya. Kan gini keluar. Sini. Gue pakai ini player 1. Aduh, salah mulu anjay. Gue tekan start dulu nih, maklum ya 2 stick guys, susah guys. Ini gue tekan start. Oke, kita kasih kostum siapa yang enak ya. Kostum kostum ini udah. Ha, robot, bener gue setuju. Kostum spesial robot. Kita cari kostum spesial robot ya. Nah, bisa ya gini ya, gue carry ya robotnya ya. Atau robot aja nge-carry, robot lebih kuat cuy. Nah, tapi sayang kalau robot levelnya udah max. Tapi ujung-ujungnya mau dicari juga kostumnya, bener sih. Ujung-ujungnya mau dicari juga kostumnya, jadi ya gak apa-apa, sama aja ya. Ribet ya nih kalau main sendiri gini. Start. Ini satu player satu. Robot, ya karena robot ujung-ujungnya mau dicari kostumnya. Masuk, gak bisa dilanjutin. Iya, mending jalanin robot, bener-bener robot lebih kuat. Ya kita jalanin robot ya. Berarti gue pakai stick yang ini cuy. Start, start, start. Ya gue pakai robotnya ya. Gue kalau gerakin dua-duanya nggak bisa guys. Endo Taishi. Tapi robot kelamaan cuy jalannya. Udahlah, pakein aja lah. Nah, ini kan gue bisa ngebut nih. Langsungnya kita kill-killin tuh. Wah, ada Chichiki Mime 24 jam lagi. Enggak, Chichiki Mime. Lengkapin item doang. Main santai Chichiki Mime. Enggak 24 jam enggak sanggup. Udah, kelamaan robotnya guys. Kita pakein aja guys. Langsung terpoin. Mati robotnya. Biarin robotnya mati cuy, robotnya kita carry guys ya. Tuh ada Chichiki Mime tuh. Iya moka tuh udah 24 jam. Guru ngeri. Murata. Anjay sakit juga. Aduh, udah dong. Kesel gua. Kita buka. Nice, mati. Aduh, dikasih benang kematian gua. Salah tekan lagi. Mati dong. Lama amat nih cewek seksi matinya guys.
Oke, bos depan guys. Kita carry robotnya, semoga dapat juga kostumnya ya. Oh, dua langsung. Langsung lawan dua cuy. Bacot lu. Sini lu bitch. Sini bitch. Mana yang cewek dulu, yang cewek seksi mana? Duh, lincah banget. Kampret nih ninja ini. Lompat-lompat terus. Alok banget ya. Apa gue gak ada damage-nya? Bacot-bocot kotak hitam mulu. Iye. Kotak hitam gampang guys, nanti dicari lagi ya. Setahu gue di sini gak ada. Gue gak pernah nemu di sini. Bacot. Sing botai sih, bodo amat. Oke, sini, sini ke buku aja. So udah sejam ya, Yanta. Bacot. Oke, kostum gue udah apa aja? Gue udah dapet kostum ninja, gue udah dapet Kotaro Fuma. Kostum Eyasu Togawa, Tokugawa apa Togawa? Gue lupa cuy, udah dapet atau belum ya? Skip aja cuy. Robot gak bakal dapet apa-apa karena dia... Oke, bencong, belum bencong. Buruan. Tuh kan bisa nge-carry kostum, coy. Wih, dapat topi bajak lautnya lumayan. Aksesori naik level. Cepet-cepet lama banget. Oke, dapat kostumnya guys. Kita lihat robotnya dapat apa enggak ya. Kita lihat cuy, robotnya dapat apa enggak. Dapat juga, siapa tadi yang bilang nggak bisa dapat? Dapat juga nge-carry cuy ya. Oke, kita lihat kostumnya ya. Dapat kipas angin juga. Alright, alright, alright. Dapat dong bajunya dong. Nih. Ini sama robot. Ah, salah, lupa, maaf. Kita lihat robotnya dulu. Tekan start. Ini robot. Jagoan gua ada tema summon. Lihat ya, dapat enggak? Bah! Bah, gila men. Bajak laut Jack Sparrow cuy. Oke, ini yang Jack Sparrow ya. Udah 3 kostum lengkap. Yang robot, sebentar. Robot. Wah, robotnya gini cuy. Jelek ya. Oke, gak apa-apa lah. Yang penting kita koleksi semua ya. Coba kita lihat satu-satu nih yang udah gue dapet nih. Yang paling keren sih yang Kotaro Fuma cuy. Nih, gak ngaruh lah. Eh, salah, ulang. Ini Kotaro Fuma udah dapet juga. Tekan start, player 2. Ini sama ini cuy. Ribet cuy, ngontrol 2 stick sekaligus cuy. Bacot. Nih guys, kostum Fuma gue udah dapet nih. Biasa aja yang robot ya. Beuh. Gokil, gorengan kikil ya. Itu yang Kotaro Fuma. Bentar, kalau yang ini seperti ini cuy, jadi pak polisi ya. Oke, karena udah sejam, kita udahan dulu ya. Ya lumayan lah, kita udah ada progres ngumpulin kostum, senjata level 100 juga udah mau penuh.
So seperti biasa guys, kita udahan dulu, kita sebut nama cuy. Thank you banget ya by the way yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow cuy, follow Instagram gua @windabasudara ya, buat jadwal game harian. Oke, kita udahan dulu, thank you semuanya. Kita sebut nama. Ganti game apa ya? Nanti deh, gue pikir-pikir dulu deh, tergantung mood gue lah. Oke. Yang ketik, lengkapin kostum dan senjata pakai emot. Lengkapin kostum dan senjata pakai emot. Let's go. Lengkapin kostum dan senjata pakai emot. Oke, thank you Gerard 123. Nanti lagi pakai bocil ya bang, Yoman. Thank you Orgil XXX, thank you Tayo Hey, thank you Fari Akbar, thank you Dani Fajar, thank you Frostdown, thank you Faris F, thank you Raigil Mystic, thank you Iqbal Zeus, thank you Iqbal Mondri 10, thank you Gangster Yete, thank you Viras, thank you Lingga Eka, thank you Novel Official, thank you Tumbuk Goreng, thank you Exe Gaming, thank you Billy Pratama, thank you Monogiri Official, thank you Kemal Haryu Wira, thank you Sandy Gaming. Oke, 30 lagi cuy. Thank you Kamalha, nanti kita lengkapin lagi ya, pokoknya kita lengkapin itemnya juga kalau bisa kita lengkapin, kita judi-judiin lah ya. Thank you Wayu Febrian, thank you Puropes, thank you Mr. Panda, thank you Korsa Tunggul, thank you Lian Bayu, thank you Muhammad Liam Yusuf, thank you Adelia Ibnu, thank you Muhammad Ilmi, thank you Fauzi Rabani, thank you Enjoy Gaming. Oke, 20 lagi cuy. Thank you Mr. Joker, thank you Rian Pratama, thank you Hart Nugroho, thank you Simple Gaming, thank you Stay Pro HD, thank you Kemal, thank you Ryan, thank you Ahmad Abror, thank you Rizky Andika, thank you Rizky O'Connell, thank you Emma Ardian, thank you Hesbi Saprato, 10 lagi, thank you Stefan Alexander, thank you Muhammad Ilmi Yusuf, thank you Wayu Reza, thank you Mr. Blaze, thank you Tukang Maido, thank you Roland Nopiansyah, thank you Sopian Truth Lala, thank you Hilman Gaming, Kirito Ego, dan terakhir thank you Rafe Gamesral, bonus 3 cuy. Thank you Ahmad Faris Pebekok, susah banget namanya. Thank you Red Blood, dan terakhir thank you siapa tuh? Isan Cross 69. Oke, sampai jumpa di live stream gue yang berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue @windabasudara karena gue udah mau mulai besok update jadwal lagi di Instagram di Instastory. Alright, thank you semuanya, bocil kematian, orang remaja, dewasa, siapapun yang nonton. Brando Winda signing out. Bye bye.